رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat iman dan Islam. Diberikan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama dalam majlis ilmu yang diberkati Allah. Dan alhamdulillah kita dapat solat subuh berjamaah di pagi cuti ini, walaupun cuti Christmas, bukan kita sambut Christmas lah, kan? Dan disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Kalau kamu tahu kelebihan sembahyang subuh dan isyak berjamaah, kamu akan datang juga solat berjamaah di masjid walaupun habwa. Apa maksud habwa tu? Walaupun merangkak sekalipun. Sebab kepentingan kelebihan solat, lebih-lebih lagi yang Nabi sebut solat subuh dan isyak berjamaah ini, payah nak dibuat. Lebih-lebih lagi bagi orang munafik. Orang munafik dia tak sembahyang subuh dengan isyak berjamaah. Sebab zaman Rasulullah dulu gelap. Bukan macam kita ni, cerah dah. Ya. Lampu tak banyak, pelita tak banyak, tak terang. Jadi waktu malam ni dia tak nampak. Waktu siang ramai orang, dia nampak. Lepas tu orang munafik ni dia tak suka betul-betul ibadah ikhlas kerana Allah. Dia nak tunjuk depan orang. Dia nak tunjuk lebih depan orang. Kalau kita pun semayang ibadah kita ni, ataupun apa saja sumbangan kita nak tunjuk orang, maka tak ada beza kita dengan orang munafik. Ya? Kita riak, tidak ada ikhlas. Kerana ibadah yang tidak ada ikhlas, haba'an mansura, macam debu-debu yang berterbangan. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita lihat beberapa ayat Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bagaimana sahwatul Islam, kebangkitan umat Islam. Hari ini orang Islam kena bunuh sana, bunuh sini. Islam ditindas. Islam ibarat, kata ulama, yatim piatu. Tak ada siapa nak backup. Orang Islam kena bunuh dekat orang hia, kena bakar, kena rogol. Budak-budak bayinya ditembak, dibakar. Macam sampah, macam binatang. Binatang pun orang tak sanggup buat macam tu, apatah lagi manusia. Di Syria tak ada makanan, terpaksa ambil rumput, petik makan. Terpaksa sembelih kucing, anjing, dah tak ada makanan. Dengan hari ini teknologi yang ada ini, yang ada internet, yang ada Facebook, yang ada WhatsApp, yang ada segalanya, berita hujung dunia sampai hujung dunia boleh tahu, tapi masih lagi orang Islam diseksa sedemikian rupa. Sebab hari ini orang Islam yatim piatu. Tak ada mak bapa. Tak ada pemimpin yang boleh backup Islam. Tak ada pemimpin negara Islam yang boleh menjaga hal ehwal kebajikan umat Islam. Sebab itu kita tengok di Rohingya, walaupun berita itu satu dunia dapat tahu, tapi seolah-olah barat, apatah lagi lah, buat pekak telinga, buat buta mata. Orang Islam kita sini pula dia sibuk dengan anugerah juara lagu, 3 juara, bintang kecil sampai bintang tua, otai masih berdosa, bukan berbisa. Jadi macam mana nak kembalikan balik kegemilangan umat Islam ini? Disebut dalam ayat Quran suratul Ali Imran ayat 110, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
Allah sebut dalam surah Ali Imran, kamu ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik, the best. Ha? Paling terbaik dia paling daripada umat-umat lain. Tetapi umat yang terbaik ini ada satu tugas yang besar, iaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Kena menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh perkara yang baik, melarang perkara yang mungkar. Tapi hari ini bila sebut amar ma'ruf nahi mungkar, dia fikir nak tangkap orang khaluak saja. Ha, betul? Apa mula-mula sekali yang terbayang dalam kepala bila sebut amar ma'ruf nahi mungkar? Ha, memang betul lah, memanglah kita nak mencegah kemungkaran tu sama ada yang khaluak sebagainya. Tetapi selain daripada itu, banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang berada di atas muka bumi itu. Kemungkaran dari segi akidah, banyak yang sesat menyeleweng. Ayah pin lah, hak Rasul Melayu Haji Kaha itu satulah, hak harimau lah macam-macam lah, ya. Hak Syiah lagi, ya. Tapi Syiah ni kita kena teliti dengan lebih baik, kerana dia masih lagi Islam. Kita tak boleh kata dia kafir. Kalau kita kata dia kafir, tak silap kita yang jadi kafir, kan? Sebab ulama, dia bersidang mesyuarat muktamar sebagainya, ada 8 mazhab yang diiktiraf masih lagi agama Islam. Yang daripada Ahli Sunnah wal Jamaah itu Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, Zahiri pun ada. Zahiri ni dia Zahir saja ayat. Kalau Syiah, Imamiyah dengan Zaidiyah. Ni masih lagi Islam. Hak lain pada-pada tu sembah pakai batu apa tu, wallahu'alam lah. Khawarij, dia panggil Ibadi. Maka kita sebagai orang Islam, jangan atas semangat, kena atas ilmu. Sebab itu yang berlaku di Syria, Yaman ini bukan konflik Sunni Syiah. Ini konflik antara blok barat, Rusia dengan Amerika. Tapi hari ini dipolemikkan, dipropagandakan orang Islam jadi bangsa kambing hitam. Orang Islam yang mati tengah-tengah gajah-gajah gaduh, hak pelanduk ke tengah mati. Kita lah tu. Tapi orang Islam hari ini dia dah sebut Sunni Syiah, Sunni Syiah. Dia kalau nak sebutnya, dia buta politik Islam. Dia tak faham. Dia tak nampak politik antara bangsa. Bagaimana Syria ni bumi yang dekat dengan Israel. Hasil mahsulnya banyak. Minyak dan sebagainya. Paling dekat dengan Turki. Bersempadan dengan Iran. Paling dekat dengan Israel. Sempadan dengan Lubnan. Tempat paling strategik. Kalau orang Islam berjaya menguasai Syria dengan baik, maka boleh hancur Israel. Maka hari ini kita kena nampak yang lebih luas sebenarnya apa isunya. Jadi orang Islam hari ini jadi puppet, jadi boneka, jadi patung. Senjatanya daripada Rusia, senjata daripada Amerika sebagainya. Maka ini kena tengok dengan lebih baik. Bukan kita kata Syiah itu, oh ustaz kata Syiah ni, maksudnya bolehlah Syiah ni. Bukan. Nak sebut kata dia masih lagi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Musuh kita utama tu Amerika. Musuh kita utama tu Israel. Tapi kenapa Arab Saudi, Kuwait, Emirates, Qatar sebagainya ni tak isytihar perang ke Israel? Semua isytihar perang pada Iran, pada Syiah. Kan? Seolah-olah Amerika itu lebih Islam daripada Syiah itu. Ha, nampak? Ini benda yang berlaku. Bakar masjid Sunni, bakar masjid Syiah. Saudi bom di Syria, di Yaman. Dia kata nak bunuh Syiah. Kalau dah bom ni takkan Syiah je mati? Kita nak tanya. Yang Sunni tak mati ke? Semua mati. Ya. Maka yang ini kita kena detail. Dia complicate. Kompleks, lebih susah. Payah nak faham. Hatta ustaz ulama pun banyak tak faham. Yang dia tahu Sunni Syiah, Sunni Syiah, yang tahu tu je. Dia tak tahu yang di sebalik pada tu Amerika, Rusia. Rusia ni bersama dengan China, bersama dengan Venezuela sebagainya. Amerika ni bersama dengan Yahudi, bersama dengan banyak lagi blok barat lain. Jadi bertembung dulu ni.
Sebab mereka ni nak buat satu peta dunia baru. Ya. Jadi kita jangan jadi mangsa. Ya. Berbunuh sama kita pula. Ya. Di Malaysia ni nak dihidupkan pula Sunni Wahabi. Ya. Ni Wahabi ni, Sunni ni, Sunni ni Wahabi ni, kau bid'ah ni, sesat. Dua-dua jenis tak betul. Ya. Kita belajar tauhid sifat 20 pun betul. Kita belajar tauhid tauhid 3 uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat pun betul. Siapa yang bermain dengan isu-isu furu' ni, ya, Maulidur Rasul boleh buat, Maulidur Rasul tak boleh buat. Kunut baca waktu subuh, tak payah baca waktu subuh. Bismillah baca waktu Fatihah, tak payah baca bismillah. Orang yang bermain isu furu' ni, orang tak cerdik. Kalau bahasa kasar kita sebut orang bodoh. Sebab benda tu furu', benda tu khilaf. Benda tu ada asasnya, ada dalilnya. Jadi kenapa nak bertegang orang, nak dibahas panjang-panjang. Ya. Sampai kan ada orang furu' ke saya, dia marah sangat ustaz ni. Duk main Sunni Wahabi dia kata, ustaz ni halal darahnya. Halal darah pula. Tak kena dengan kalau kita belajar tauhid tu, kita Asy'ariyah dia tu hak kata Wahabi tu. Halal darah Wahabi. Wahabi ni pula kata halal darah Asy'ariyah. Ni punca ni. Ni nak jadi bengong macam di Syria Yaman. Dia tak tahu apa dah. Dia nak, sebab itu cara Amerika dia nak kuasai dunia-dunia Islam. Kita tahu dah divide and rule. Dia pecahkan orang Islam dan dia yang minta. Contoh waktu zaman 30-an, 40-an tu, berlaku dah isu hak Sunni Wahabi ni banyak dah. Ketuk beduk kan, bong-bong. Ada kampung kata beduk ni boleh buat sebab kita bukan ada macam hari ni kan, mikrofon kan, takkan subuh-subuh nak pergi panjat pokok kelapa tu. Ya. Ada kampung lain pula, jenis kaum muda pula, dia kata tak boleh, ni bid'ah. Bergaduh dua kampung ni. Lain kali kau 2-3 pagi, hak kampung B ni ambil beduk tu pergi buang kat laut. Dia nampak beduk tu lebih mungkar. Padahal yang jadi pemerintah, yang menjadi pentadbir, pemimpin di Malaysia waktu tu, tanah Melayu ni, British. Maka British itu lebih baik daripada beduk ni. Beduk ni benda lebih utama. Tengok. Orang tak tahu mana kelebihan aulawiyah. Sebab itu Rasulullah sebut akhir zaman, orang tak boleh nak beza mana betul mana salah. Mana dosa mana pahala, orang tak boleh beza mana kafir mana Islam. Orang tak boleh nak beza. Ya. Ini benda yang kita kena jelas. Ya. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran suratul Ahzab ayat 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانات على أهل السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله kata sesungguhnya kami telah mengemukakan ataupun ingin memberikan tanggungjawab amanah Islam ini, Quran ini, kepada langit dan bumi serta gunung ganang. Tapi gunung ganang, langit bumi tak berani nak terima pikul amanah Islam ini. Kan? Sebab bimbang tak boleh nak, wa asfaqna minha, tak tahu boleh buat laksana ataupun sempurnakan tanggungjawab ni, melaksanakan perintah Allah ni. Wa hamalah al-insan, maka manusia yang pikul amanah itu. Sebab manusia ni Allah bagi akal, Allah bagi nafsu, Allah bagi ada iman. Jadi dia lebih cerdik daripada malaikat. Malaikat ada akal saja, tak ada nafsu. Binatang ada nafsu saja. Manusia semua Allah bagi. Maka dia lebih layak jadi pemimpin. Rasul-rasul semua di kalangan manusia, tak ada rasul di kalangan malaikat ke jin pun tak ada. Kenapa? Innahu kana zaluman jahula. Tetapi manusia ni kebanyakannya, tabiatnya, sifatnya kan zalim. Dia tak nak ikut perintah Allah. Dan jahula, jahil. Dia jahil. Dia tak nak belajar ilmu Allah. Dia tak nak ikut Islam. Betul Allah sebut summun bukmun umyun. Dia pekak, dia bisu, dia tuli. Kan? Dia buta dalam melihat kebenaran Islam. Padahal tahu
tengok macam ini berlaku. Mana lebih aulawiat? Isu orang di Rohingya, di Syria, Yaman ni ke nak selesaikan? Ataupun hal-hal furuk ni? Ada main tahlil, tak boleh tahlil ni, bid'ah tak bid'ah ni, ziarah kubur tak boleh. Ni apa ke benda? Ya. Tengok orang Islam hari ni. Kes anak luar nikah. Setahun 55,000 kes anak luar nikah. Kalau dibahagikan dengan 12 bulan, dibahagikan dengan 30 hari dalam sebulan, dibahagikan pula 24 jam, berapa satu jam anak luar nikah? Tuan-tuan cuba bahagi tengok, pakai kalkulator. 6 anak luar nikah. Satu jam. Ni kuliah subuh ni kat sejam contohlah. 6 anak luar nikah. Itu yang berdaftar. Yang tak berdaftar mana? Isu dadah. Isu mak rempik ni, isu hak masuk pusat 70 berapa banyak. Tapi yang masuk soal khabar ini tu ustaz tak ada tauliah tangkap. Ha nampak. Apa pasal isu ni lagi besar? Tu ustaz tu kan ambil tangkap balik pada mana dah jadi Wahabi lah konon ni. Kan Saudi lah balik pada Madinah Mekah. Tangkap ustaz ni. Eh ustaz ni yang sebarkan Islam kena tangkap. Yang orang duk buat maksiat tak kena tangkap. Tengah kuliah kena tangkap. Ya. Sebenarnya bab tauliah ni kita permudahkan, jangan buat lecture. Kan? Ustaz ni dah ada ilmu, dah mengaji Pakistan, mengaji India, mengaji dekat Arab Saudi, mengaji kat Madinah, mengaji kat Mesir, mengaji kat Yaman. Bukan senang ni nak belajar sampai 5 tahun, 10 tahun nak hafal hadis, hafal Quran 30 juzuk. Dah 30 juzuk pun tak ada tauliah lagi. Kita nak tanya orang interview tauliah, berapa juzuk kau hafal? Ha. Nampak? Jadi benda yang patut kita permudahkan, kita jadi highlight benda utama. Ha, benda-benda yang patut orang Islam kena ambil iktibar ni tak ada. Kah? Ha, lepas tu nak bertembung, berdebat pula. Ni doktor tu, ni doktor ni. Ha, doktor pun tak cerdik juga. Kah? Ada PhD duk bahas isu furuk. Cuba bahas isu umat Islam. Macam mana nak laksanakan hudud kisah kat Malaysia. Macam mana nak banteras rasuah. Macam mana nak mansuhkan ni GST ni. Ha, GST ni cukai yang haram, bercanggah dengan Islam. Ke tuan-tuan suka bayar GST? Ini isu yang lebih utama nak kena bahas. Buka kitab, buka Quran, hadis, tengok balik. Bukan isu-isu furuk ni. Sampai buat buku pula, tahlil boleh. Orang ni pula buat buku, tahlil tak boleh, lawan. Orang ni pula buat buku lain, ziarah kubur boleh. Orang ni buat buku lain pula, ziarah kubur tak boleh. Kan habis masa macam tu. Habis masa tak? Kan? Ha. Bukan benda tu tak boleh bahas. Boleh. Jangan dipanjang-panjang. Kerana yang ruginya orang Islam. Kerana yang dibunuh, yang jadi mundur hari ni orang Islam. Ni RU355 ni. Kenapa semua tak sepakat? Hak kata Sunni ke, hak kata Wahabi ke? Sepakatlah. Ini bagaimana nak laluan mudah boleh laksana sebahagian daripada hudud itu. Hudud tu perintah Allah. Ha, maka kenapa kita pula tak nak sepakat isu yang utama perintah Allah. Kutiba alaikumus siyam, difardukan kamu puasa bulan Ramadan. Kutiba alaikumul qisas, difardukan kamu laksanakan qisas. Ha, tengok. Wajib puasa, wajib solat sama dengan wajib melaksanakan hudud qisas. Kenapa benda yang wajib macam ni tak nak dibahas dengan baik? Tak nak dibincang, dimuktamarkan, disidangkan. Ha, InsyaAllah tuan-tuan bulan Februari nanti ada himpunan mega 250 ribu orang Islam untuk menyokong RU355. Ha, jadi kosongkan tarikh. Ha, saya dengar katanya 18 Februari. Ha, mana parti biru ke, parti hijau ke, parti oren ke, parti ungu ke, parti kelabu ke, pakat datang. Sebab ini maruah orang Islam. Ya. Hal ehwal orang Islam. Bila naik taraf mahkamah syariah, maka menaik taraf agama Islam. Tapi ada sebahagian orang Islam, sebahagian orang yang mengaji dalam ilmu-ilmu Islam ni, hak pondok ke mana ke, dia tak nampak penting bab ni. Dia kata, tu tak ada masalah. Tu siapa nak sokong, sokong. Siapa tak nak sokong, sokong. Ni, kita lawan ni. Ni, hak tak nak tahlil ni. Ha, nampak? Hak tu lebih utama pula. Benda tu khilaf. Kan? Ha, boleh nampak lah. Payah labak ni. Ceramah banyak kan. Kadang kita pun kena cop. Kata ustaz tu duk ceramah-ceramah. Ustaz ni syiah kot. Ha.
Kita dah bagi tahu jangan kata Syiah tu kafir. Dia kata kita pula Syiah. Kita dah bagi tahu jangan dok kata Wahabi tu jadi macam kafir pula. Dia pun antara daripada Islam, antara kita belajar tauhid Syairah Maturidiyah sifat 20 sebagainya. Betul. Dia belajar daripada Ibnu Taimiyah tauhid 3, betul. Lepas tu nak bahas buat apa? Nak bertembung buat apa? Nak bertelagah buat apa? Ya, tak bazir masuk. Ya. Ha, kenapa? Jadi cuma sebahagian tu ada yang ekstrim. Yang kata dia Sunni pun ada ekstrim, yang kata dia ni Wahabi pun ada ekstrim. Ha, dia ni dok bid'ahkan orang semua. Dia ni dok Wahabikan semua orang. Ada macam tu. Sebab itu ada dua golongan Islam yang merosakkan Islam. Ha, golongan apa ni? Pertama golongan tasyaddud. Yang kedua golongan tasahul. Tasyaddud ni dia over ekstrim. Terlebih sangat. Ya. Ha, orang ni sesat, orang ni kafir, orang ni tak betul, orang ni semua. Kan? Ha, sehingga kan melampau dalam jihad pun tak boleh. Contoh macam ISIS. Kan? Bunuh semua orang. Kan? Hak budak, kanak-kanak, orang tua semua bunuh. Ha, ini bukan dia pejuang Islam pun. ISIS ni dipapet daripada Amerika. CIA yang create ISIS. Ha, Obama yang buat. Kan? Hari ini Donald Trump lah. Ha, tapi benda ilmu siasah ni, ilmu ha, tentang politik ni orang dah buta. Orang duk sibuk dengan jagalah diri masing-masing, duk dengan tasawuf sebagainya. Benda tu betul. Tapi tasawuf yang disalah ertikan jadi salah. Sebab itu kalau kita tengok ulama tabi'in Abdullah bin Mubarak, ha? Ha. Dia tegur pada sahabat dia Fudail bin Iyad. Ha, dia hidup 181 Hijrah, Fudail bin Iyad 187 Hijrah meninggal. Dia tegur sahabat dia ni Fudail bin Iyad, dia kata ya abidal haramain law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'aba. Apa maksud dia? Dia kata wahai sahabatku, hamba Allah yang beribadah di haramain, kan? Kalau kamu lihat kami, law absartana la'alimta, kamu akan tahu, kamu akan sedar annaka bil ibadati tal'ab, kamu ni bermain-main dengan ibadah. Eh, walaupun duduk Mekah Madinah ni bermain dengan ibadah lagi, walaupun nak menangis mengalir air mata ni zikirnya, mengajinya, solatnya. Sebab apa? Kan, man kana yakhdhibu khadduhu bidumu'ihi sanuhurina bidima'ina tatakhaddab. Ha, kata Abdullah bin Marak bin Barak, dia kata siapa yang pipinya berlinangan dengan air mata, maka leher-leher kami berlinangan ha, dengan darah-darah kami. Ha, maksudnya kamu sibuk beribadah di masjid, kami ini mengorbankan nyawa kami, darah kami. Eh, Abdullah bin Mubarak ini dia ulama hadis hebat. Dia amirul mu'minin fil hadis. Tapi orang yang alim, orang yang banyak ilmu, orang yang banyak berjihad. Tapi hari ini jadi fitnah pada Islam, yang banyak ilmu duduk dekat pondok dia, duduk dekat mana pedalaman, dia tak nak berjihad. Sebahagian, bukan semua. Ya, dia duduk dekat mana masjid surau, dia duduk beruzlah, dia duduk dengan ha, dia kata inilah tasawuf kita nak naik sampai hakikat. Ha, hakikat pun kena tahu. Jangan tak tengok apa syariat hari ini. Ni ulama syariat, ni ulama hakikat. Ha, ini sekadar zahir kami ni batin. Ha, itu masalah. Terlebih sangat dah over. Semayang zahir, semayang batin. Zakat zahir, zakat batin. Puasa zahir, puasa batin. Haji zahir, haji batin. Ha, banyak. Kan? Benda ni nak dihidupkan balik. Banyak. Kalau tuan-tuan puasan lah. Saya kita dalam bidang ilmu ni, kita nampak ada setengah ustaz ni. Jom kita pergi dekat gua tu, gua ni. Kita pergi dekat Indonesia, pergi dekat gunung ni, kita pergi dekat, nak pergi buat apa situ? Beruzlah, ok, nak buat apa? Nak buat apa? Nak zikir, ok, lepas tu buat apa? Lepas tu zikir lagi. Lepas tu hak orang Islam ini ni, hak anak luar nikah ni, hak RU35 ni, macam mana nak buat? Sebab itu orang ni, bermain-main dengan ibadah. Ha, bermain-main. Annaka bil ibadati tal'ab. Kalau sibuk sangat qasidah contoh, selawat bagus. Tapi kalau terlebih sangat, tak kisah tentang ekonomi, hal ehwal politik ini, annaka bil ibadati tal'ab, bermain-main dengan ibadah.
Walaupun ibadah tu bagus, walaupun ibadah tu ikhlas, walaupun ibadah tu mengalir air mata. Ha, nampak? Sebab kita tak faham aulawiyat, prioriti hari ini, apa benda yang kena buat. Kah? Ha, nampak tak? Ha, benda tu penting lah. Oh, ustaz ni. Oh, tasawuf pun kena. Apa pun. Bukan tasawuf tu tak betul, betul. Cuma kena disinkronis dengan betul. Ha, diblend dengan betul, dengan tauhid, dengan syariat, fiqah, sebagainya. Hari ini orang Islam kena bunuh di Syria, Palestin, di Rohingya. Apa tugas kita dekat sini? Selain daripada kita solat hajat, selain daripada kita bantu sedekah, apa tugas kita? Penerangan sebagainya. RU 355, macam mana kita nak terangkan pada masyarakat supaya lebih faham Islam itu? Islam itu melibatkan politik, ekonomi, perundangan, rumah tangga, sosial, pertanian, semua dalam Islam. Tapi kalau disempitkan Islam itu sekadar sembahyang, zikir, selawat saja, maka sempit Islam. Maka sebab itu bila kita ceramah kat masjid, ada setengah dia kata, ustaz jangan sebut pasal politik. Ha, kalau dia sebut macam tu, saya sound dia balik. Baik keluar masjid. Sebab awak tak faham Islam tu apa. Ya. Dan ada setengah pula dia sound pula ustaz ni. Dia kata, ustaz nak ceramah masjid kami ni. Ni ramai VIP-VIP depan ni. Jangan sebut pasal hudud kisah. Jangan sebut pasal RU 355. Jangan sebut pasal GST. Kalau ustaz nak ceramah lah. Ha, dia ingat ustaz ni kebulur duit dia. Eh, rezeki Allah ni luas. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah ni sangat luas? Ha? Siapa dia nak terhadkan, nak sebut pasal Islam ni? Sebut, sebut. Yang ni boleh sebut, yang ni tak boleh sebut. Ha, kalau macam tu, dia lah ceramah. Dia lah ceramah. Ha? Ha. Sebab tu, bila kita tengok rancangan-rancangan realiti ini, ni kita nak tegur sikit lah. Banyak lah kan, imam muda, pencetuk ummah, bagus, tak ada masalah. Tapi bila popular itu lebih penting daripada al-haq, kebenaran, maka dia akan menjaga populariti lebih daripada Quran. Ha, bila dia ceramah depan orang-orang penting ni, ni orang-orang kerajaan ke apa semua ni, orang VIP ni, dia tak boleh nak sebut tentang Islam. Dia jadi bisu, kelu. Dia boleh sebut benda lain, kelebihan senyum, adab berjiran. Patutnya orang-orang yang berautoriti dalam kerajaan, benda itulah kita kena sebut. GST bercanggah dengan Islam. Ya. Ha. Tanggungjawab dari segi perundangan, lawyer, hakim, dia kena teliti undang-undang kita ni, lori ni ikut tak Islam. Macam mana laluan mudah, macam mana nak bincangan baik. Contoh. Ya. Ha. Sebab Islam, dia tak ada nak jaga hati siapa-siapa. Hati Allah saja kita jaga. Islam lebih penting daripada keluarga kita sendiri. Kalau mak ayah kita kata, eh kau jangan lebih-lebih sangat nak berjuang Islam. Cukup duduk rumah sudah, cari duit. Ya, bagi ayah duit sikit dah. Jangan bising-bising. Kalau ayah sebut macam tu, boleh lawan ayah tu. Sebab Islam lebih penting daripada ayah. Mak. Bukan lawan tu derhaka, tidak. Maka tak boleh ikut ayah. Contoh macam Mus'ab bin Umar. Mak dia mogok lapar. Sebab anak dia masuk Islam. Ini bila sejarah ni ramai yang tak tahu, dia akan lebihkan benda yang tidak penting daripada Islam. Termasuk keluarga ataupun harta gitu. Sebenarnya Islam tu lebih penting lagi. Bila mak dia mogok lapar, suruh dia murtad. Sampai dia sakit. Dan Mus'ab minta izin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku minta izin nak jumpa mak. Mak aku ni dia mogok lapar sampai macam nak mati, ya. Ha, takut dia meninggal. Ha, tapi iman tu dia kata dia jagalah. Ya. Bila jumpa dengan mak ni, mak dia pujuk, wahai Mus'ab. Mus'ab ni kalau tuan-tuan nak tahu, dialah orang paling kaya dekat Mekah. Minyak atar dia, ya. Perfume dia. Ha, ni saya tunjuklah. Ni kalau kasturi. Ha, kalau sebotol macam ni baru berapa puluh ringgit. Ya. Ha, dia mungkin minyak perfume dia tu ribu ringgit, tak ada orang boleh beli. Kalau orang bawa perfume dia, tak ada orang boleh beli lah. Memang ni lah paling wangi sekali. Kain jubah dia, baju dia, kain paling mahal. Kalau kita pergi jekel, kain apa paling mahal? Ini satu meter ni tuan, RM1,000. Ha, contoh. Kain tu lah Mus'ab bin Umar pakai. Kereta dia, kalau kenderaan dia, kenderaan paling mahal. Hari ni paling mahal apa? Lamborghini ke? Bentley ke? Itulah kereta dia. Tapi dia sanggup tinggal keluarga dia, sanggup tinggal harta dia, sanggup tinggal apa sebagainya, selai sepinggang, nak pertahankan Islam.
Sehingga kan mak dia mogok, mak dia cabar dia, masuk murtad balik daripada Islam, jadi kafir balik, sembah berhala sebagainya. Kan? Tak sayang mak ke? Apa jawab Mus'ab? Mus'ab kata, kalau mak mogok lapar sebab suruh saya murtad, mak hidup balik, mati 10 kali pun, saya takkan murtad. Itu akidah Islam. Kan? Walaupun sayang mak tu lebih sayang, tapi sayang Islam lebih pada mak lagi, lebih pada ayah lagi, lebih pada harta kita lagi. Sebab itu siapa yang sayang harta, sayang keluarganya lebih pada Islam, maka itulah yang jadi fitnah dia, azab kubur di akhirat esok. Kan? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, kan? Amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak pinak kamu, isteri suami ni ujian. Fitnah ni bukan masuk tuduh orang tu. Fitnah ni kalau ayat Quran, ni ujian. Kalau betul cara kita takbir, cara kita terbiah, maka keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak masuk syurga. Kalau tak betul cara kita takbir, cara kita terbiah, cara kita bentuk keluarga ni, maka kita, isteri, anak-anak masuk api neraka. Sebab tu Allah sebut, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tahu dah semua dah. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jaga diri itu maksudnya bukan macam orang hari ini. Jaga diri baik-baik, selamat, selamat sampai, selamat pergi. Itu jaga diri Melayu. Nah, jaga diri Allah sebut ni, Allah sebut ni, ku anfusakum, jaga diri daripada lawan perintah Allah. Jaga diri supaya taat perintah Allah. Supaya menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab itu kita sayang anak kita, sayang isteri, suami, ayah, mak kita, sayang dunia akhirat. Jangan sayang dunia saja. Sayang dunia ni subuh dia tak gerak. Sayang dunia ni anak pakai seluar pendek, seluar legging dia tak tegur. Sayang dunia ni dia tak semayang ke, dia tak baca Quran ke, apa ke, dia jahil. Quran tu jahil. Dia tengok Quran tu sama macam tengok surat khabar Cina India. Ada berlaku ini banyak. Ramai orang Islam hari ini buta Quran. Maka kita kena labur. Kalau kita invest suruh anak kita masuk masuk tuition sebagainya, maka kita kena invest untuk pelaburan ilmu Islam. Panggil seorang ustaz dulu atau ustazah datang rumah, kan? Ni private punya kelas. Saya tak pandai, isteri saya tak pandai, anak-anak saya semua tak pandai Quran. Ustaz tolong ajar, ustazah tolong ajar macam mana. Kan? Ajar semayang, ajar mengaji, ajar macam mana ambil wuduk, ajar macam mana mungkin saya mandi wajib pun salah. Kan? Ambil wuduk pun tak apa. Itu lebih baik daripada kita buat-buat pandai. Ayah aku tua dah, kaya pula tu, takkan nak panggil ustaz datang rumah. Kan? Malu aku, ustaz tahu aku ni tak reti. Tak payah. Saya pernah mengajar orang VIP banyak lah. Ya, tak VIP bodoh. VIP tak VIP, kita mengajar sama je. Kan? Rumah besar ke rumah kecil ke sama je. Ada rumah tu macam istana, pagar tu lori pun boleh masuk. Kata, eh, besar sungguh rumah dia ni. Kan? Tapi kita kembali pada Allah lah. Kan? Masya Allah, subhanallah. Allah, nikmat Allah bagi pada dia. Kan? Tapi ya, alik bata pun tak kena. Waktu mengaji, kena marah sama je. Kan? Tak adalah orang ni bayar lebih, ustaz saya bayar lebih ni takkan kena marah juga. Bayar lebih tak bayar lebih sama ni, mengaji elok-elok dah. Jadi tak apa, alik batal start balik lah, biar faham dah. Jadi supaya orang Islam itu terdidik, kita ni melabur bab dunia ni banyak contoh bab hiburan estro daripada sekarang ni, mungkin sampai mati bayar estro tu nak tengok hiburan sebagainya. Nak tengok berita ada 1-2 je. Nak tengok harta sekirah Oasis Hijrah tu 1-2 je. Itu pun kadang-kadang tu rancangan agama tu 11:30, tanyalah ustaz, ulangan lah. Patut rancangan tanyalah ustaz tu, jangan tulis tanyalah ustaz, tidurlah ustaz. Sebab dah lewat malam, orang nak tengok buat apa? Tazkirah pukul 12 malam, tazkirah pukul 1 pagi. Ya. Kita kata Allah bergerak TV ni, kan? Dia tidak mendatangkan banyak manfaat. Kalau boleh ambil yang package paling murah je, RM30, RM40 itu sudah. Sekadarnya sudah. Ini package ambil sampai beratus, kan? Semua filem nak tengok. Jadi rumah tu jadi macam pawagam.
Bukan jadi medan ilmu, patutnya dengan TV, YouTube yang ada ni kita boleh belajar ilmu lagi mudah. Buka channel mana-mana ustaz ni, Ustaz Azhar Dua ke, Dr. Abdul Basit ke, Dr. Zulkifli Al-Bakri ke sebagainya, mana kita boleh belajar. Okey, satu keluarga dengar kuliah, walaupun tak pergi masjid, okey, ada kat rumah program. Ya. Ha, itu perubahan yang boleh buat lah. Ya. Kemudian Allah sebut juga dalam ayat yang lain, walaqad sarrafna linnas fi hadzal qur'an min kulli mathal fa aba aktsarun nas illa kufura wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Ini Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 89 sampai 91. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan berulang-ulang kali, repeat dalam Quran ini kepada manusia, berbagai-bagai contoh, kulli masalin fa'aba aksarun nas illa kufura. Allah contoh, datangkan berbagai-bagai contoh perbandingan dalam Quran, tetapi kebanyakan aksarun nas, kebanyakan manusia itu tidak mahu menerima Islam, illa kufura, melainkan dia kufur, melainkan dia lawan Islam. Kan? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau memancarkan mata air daripada bumi bagi kami, atau sehinggalah engkau mempunyai kebun-kebun dari pohon-pohon tamar dan anggur, kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya dengan aliran yang terpancar terus-menerus. Islam ni Allah uji macam-macam. Mula-mula bila Nabi dakwah, ni sebut pasal hijrah, sebut pasal Maulidur Rasul. Bulan Rabiul Awal ni Maulidur Rasul, bulan Rabiul Awal pun hijrah, bulan Rabiul Awal pun Rasulullah wafat. Walaupun kita sambut malam hijrah tu Muharram tu, tapi Rasulullah hijrah bulan Rabiul Awal. Ya. Maka kena cerita detail pasal Rasulullah. Rasulullah mula-mula dakwah, ditawarkan harta, ditawarkan jawatan, ditawarkan pangkat sebagai jadi raja Mekah. Rasulullah tak terima. Sebab apa guna aku jadi ketua negara Mekah, kan? Jadi raja Mekah, jadi perdana menteri Mekah, jadi presiden Mekah, kan? Tapi seolah-olah reda dengan kekufuran, kejahilan, jahiliah. Hari ini sembah Allah, esok sembah Lata wal Uzza, kan? Jadi Nabi tak terima. Bila Nabi tak terima, step yang kedua, cara orang kafir ni, ini kita kena tahu, kan? Sebab benda ni pun berlaku juga hari ini. Amerika Yahudi pun buat step yang sama. Dia akan suruh kita berikan nikmat-nikmat yang tak munasabah. Dia kata, kalau betul lah Muhammad ni, kau ni betul, buatlah satu kebun. Yang kebun tu sangat indah, penuh dengan kurma-kurma, penuh dengan anggur-anggur. Kalau kita ni strawberry lah apa kan, kan? Apple-apple lah, kan? Yang mengalir di celah-celahnya sungai-sungai yang cantik sungguh, kan? Boleh buat tak? Ha. Rasulullah ni bukan dia nak layan semua kehendak manusia, kan? Ha. Kalau kau nak kebun, kau buat sendiri, beli tanah buat sendiri. Kalau nak sungai, kau pergi beli tanah kat Ulu Yam, kat janda baik tu, buatlah sendiri, chalet ke, resort ke. Kalau nak kebun, nak buah-buah, tanam sendiri, buat Cameron Highland tu, kan? Islam bukan tugas dia untuk memenuhi kehendak-kehendak manusia. Sebab itu Allah suruh, Nabi sebut apa? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Katakanlah wahai Muhammad, maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Nabi ini bukan Tuhan, nak minta tu minta ni, Nabi tak boleh. Sebab itu bila kita bawa Islam, orang minta macam-macam. Kalau boleh, biarlah kita berjuang Islam ni dapat duit. Nak bagi dapat duit, ikhtiar, kerja, berniaga. Kita berjuang Islam bukan tiba-tiba dapat duit. Habis duit banyak ada, berkorban untuk Islam. Ya. Yang nak dapat banyak duit ni hak jenis kaki rasuah, bapak rasuah tu. Yang tu banyak duit. Sebab itu hari ni keadilan itu tidak diikut dengan Quran Sunnah. Keadilan hari ni dikira siapa bagi duit banyak.
Ha, kalau orang si A ni bagi duit banyak, ha, dia lah betul. Ha, dia lah adil. Kalau si B ni bagi duit banyak, masyuk. Ha, dia lah bagus. Dia lah adil. Dia lah pemimpin yang berwibawa. Ha, sebab tu setiap kali pilihan raya, undi orang yang sama. Dapat 400, 500, masyuk kan? Ha, dapat beras, gula, apa semua, undi. Walaupun kita kata orang ni zalim, rasuah, GST lagi, tak apa, undi juga. Ha, sebab dia macam macam ayam, tahu ayam. Kan? Bagi dedak, sebab apa? Nak sembelih. Kan? Lembu bagi banyak makan, jadi gemuk. Sebab apa? Nak sembelih. Orang ni pun dia bagi banyak-banyak macam ni, lepas ni dia sembelih. Kan? Tapi orang Islam kita ni tak cerdik. Dia tak nampak orang ni, dia tak jujur, tak amanah. Waktu pilihan raya dia bagi macam-macam. Sebelum pilihan raya tak ke mana. Jalan berlubang macam ha, kena bom Bosnia ke apa kan. Ha, ha, apa nama, apa nama? Masjid surau nak buat pun payah. Kan? Bajet, segala bajet kita minta sana sini banyak. Nanti nak tengok pilihan raya, ha, tak tahulah masjid titik-titik air ni, siap teguh dah kot. Kan? Ha, nampak banyak. Kan? Ha, mana sekolah tahfiz ke apa ke? Ha, mana sekolah-sekolah yang uzur? Kan? Ha, pendalaman Sabah Sarawak tiba-tiba dapat kursi baru, meja baru, macam-macam. Kan? Ha, benda macam ni sebenarnya ramai orang tak faham. Supaya kita linkkan Islam itu dengan politik. Pilih mana pemimpin yang betul. Jangan pilih orang yang sama yang merosakkan Islam. Sebab bila kita salah pilih dia, maksudnya kita salah undi, kita sendiri akan dipertanggungjawab Allah akhirat esok. Kan? Ha, itu baru cara Islam yang betul. Kan? Tapi bila kita sebut macam ni, dia kata, ustaz, kalau kita masuk sistem pilihan raya pun, pilihan raya itu pun tak syar'i. Demokrasi-demokrasi ni bukan cara Islam. Nak ikut buat apa? Ha, nampak orang macam ni pun ada juga. Ha, kita lepas kuliah macam tu, dia ada waktu minum. Ha, saya tanya Haji ni, Haji pergi umrah Haji pakai apa? Pakai visa tak? Ha, cuba tak ada visa, boleh pergi tak? Ha, tak sempat keluar airport lagi, balik rumah. Ya. Itu sistem yang ada hari ini, kita melalui sistem itu dan kita ubahlah. Kan? Kita sebagai sebagai alat saja, bukan sebagai wasilah. Sebagai wasilah saja, bukan sebagai matlamat. Kan? Ha, biar dia faham. Maksudnya bila kita menang pilihan raya, hari apa nama parlimen, DUN, boleh jadi menteri besar macam Tuan Guni Aziz di Kelantan, arwah. Kan? Ha, segala jenis premis arak judi, tutup. Satu-satunya negeri dalam Malaysia, semua premis ataupun shopping mall kena tutup waktu Jumaat, Kelantan. Tesco tutup waktu Jumaat. Giant tutup waktu Jumaat. Hari ini dekat Selangor, dekat Kedah, dekat tempat lain, waktu Jumaat, berapa ramai orang tak semayang Jumaat? Sebab tak boleh cuti waktu Jumaat. Tak boleh berhenti pergi semayang waktu Jumaat. Majikan tu tak bagi. Kalau tuan-tuan tengok Bangladesh ke Pakistan yang pergi semayang Jumaat, ada sahabat saya tegur lah. Ha, dia tumpangkan naik kereta kan. Dia tanya, you ni datang sini kerja mana? Kilang tu kilangnya. Okey lah. Ini datang semayang Jumaat, berapa jauh jalan kaki? 2 kilo. 2 kilometer jalan kaki. Ya, sekilo atau 2 kilo lah. Okey, lepas tu waktu Jumaat ni, you punya bos boleh bagi kah? Cuti kah? Rehat kah? Saya tak ada cuti. Tak ada rehat. Satu jam kena tolak gaji RM5. Ha, 2 jam RM10. Ha, nampak? Kita tak tahu. Dia datang semayang Jumaat, tolak gaji. Ya, orang Islam Melayu ni yang kerja dekat shopping mall, kilang-kilang ni, kan? Ha, yang boleh bagi semayang Jumaat, alhamdulillah lah. Yang tak boleh bagi ni, banyak lagi. Ha, tak payah jauh lah, Tesco, Giant, semua ni sama. Kan? Cuba tanya, cuba pergi tengok situ. Waktu azan Jumaat, mana boleh dia keluar? Dia seorang-seorang jaga. Ya. Kalau dia keluar, siapa nak jaga kedai kaunter ni? Ha. Ha. Jadi kalau bos kata, you keluar, tolak gaji lah, sanggup lah. Ha. Kalau dia sanggup macam Bangladesh tadi, tak apalah. Ni tak sanggup. Tengok maksudnya, orang-orang warga asing yang datang kat kita, negara kita ni cari rezeki, dia tunjuk contoh yang bagus. Walaupun cari rezeki negara orang, gaji tak seberapa banyak, nak kena tolak pula semayang Jumaat, tak apa, aku sanggup. Sebab walaupun duit itu penting, tapi semayang itu lebih penting. Itu kita sebut awal-awal tadi. Walaupun harta itu penting, keluarga kita penting, kita sayang, tapi Islam itu lebih penting. Jangan lebihkan dunia ini lebih pada Islam.
Tengok berapa banyak besar pahala dia jihad nak solat tu. Dahlah jalan kaki, tolak gaji pula. Balik pula, jalan lagi 2 kilo. Kita yang lalu naik kereta ni, kadang-kadang tak kesian pun. Tengok dia jalan, ni pendatang asing datang, tak aku benda menyemak kat Malaysia. Macam-macam. Ya. Padahal dia tu kadang-kadang hidupkan surau masjid, cari rezeki yang halal. Ya. Jadi siapa kita nak menafikan hak dia? Cuma proses dia masuk, dia keluar daripada Malaysia tu, wallahualam lah. Ada yang datang terjun kapal dulu. Ha, ada orang Indonesia tu duduk kat Malaysia ni sampai jadi kaya raya. Ha, jual cendol je, jual soya. Dia kata, "Pak, saya datang Malaysia ni terjun bukan turunnya bukan kaki dulu, kepala dulu." Ha, kepala dulu masuk. Maksudnya terjun laut dululah. Ha, bila dah berniaga 3-4 tahun, 5 tahun, 10 tahun dapat bawa balik 300,000-400,000. Ha, berniaga mudah-mudah. Orang hari ni nak berniaga, nak buat produk, dia buat jual cendol soya pakai BMW. Ni bukan saya tipu ni. Ustaz ni nak ceramah bagi sedar, tak ada. Ni betul ni cerita. Sampaikan orang yang jumpa dia tu terkejut. Ni pak, bapak ini betul. Ni kereta sewa ke apa? Kan? Bukan pakai lori. Tak, ini kereta saya. Kan? Ha, sebab dia menyimpan, nyimpan, nyimpan, nyimpan. Ha, kita ni banyak berhutang. Kan? Ha, sebab itu sebenarnya bila kita tengok Islam ini yang sebenar, tidak kisah dia ni orang Indonesia ke, orang Bangladesh ke, orang Pakistan ke, orang Malaysia ke, orang Singapura ke, orang Amerika ke, orang Arab ke, kalau dia menafikan hak Islam itu, dia tolak Islam, maka dia hina di sisi Allah. Ha, kalau dia ni menjaga hak Islam itu, hak Allah, hak Rasul, walaupun dia mungkin warga asing ke, walaupun mungkin dia orang Malaysia, orang Arab sekalipun, orang apa, kulit putih ke kulit hitam, Allah akan muliakan dia. Ha, ha, jadi itulah sikit sebanyak kita pada pagi ni. Panjang lagi sebenarnya nak bahas. Ha, kan? Sebab tu kuliah subuh ni kita tak boleh slow. Kalau slow dia jadi kuliah naum, kuliah tidur. Kan? Ha, lepas tu kalau buat sekejap sangat, tak berapa jadilah. Ini pun cuti kan. Ha, 7 lebih ni insyaAllah okey lah kot. Ha? Ha, jadi itulah sikit sebanyak kita pada pagi ni. InsyaAllah kita manfaatkan segala ilmu yang kita dapat ambil yang tiba daripada hadis ini. Peristiwa, senario orang Islam hari ini, jangan kita bicara bab-bab furuk, jangan kita terjebak atau terpedaya dengan propaganda barat, isu Sunni Syiah, isu Sunni Wahabi. Sebenarnya dia nak kuasai negara Islam. Ini kena perhalusi dengan baik. Dan kita doa pada Allah semoga diberikan taufik wal hidayah. Doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mati dalam husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Doa banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membalikkan hati, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik, tetapkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu. Insyaallah tuan-tuan, saya ada bawa tabung di belakang tu untuk sekolah rendah integrasi teras Islam. Yang kita buka tahun depan insyaAllah ni, 3 Januari ni dah masuk dah. Sekolah ni ada tahfiz akademik, ada diniah agama, di Padang Jawa, Seksyen 16 Alam Avenue. Jadi masih lagi perlukan banyak lagi dana-dana ataupun infak daripada tuan-tuan, sebab setiap bulan kita masih lagi defisit 3,000 lebih kurang. Nak mengekalkan sekolah agama yang swasta ni bukan senang. Lebih-lebih lagi kita nak campur semua akademik tahfiz. Boleh ambil UPSR sebagainya dan boleh hafal 30 juzuk. Ini satu usaha yang sangat besar dan perlukan sokongan tuan-tuan. InsyaAllah segala infak dan rumah tuan-tuan akan diberkati oleh Allah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah kita sesama doa dipermudahkan sekolah Seriti Sya'alam ni insyaAllah. Dan sama-sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Lupa saya nak umum, saya ada bawa beberapa kupon lah. Jadi satu kupon ni selai RM10 lah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat nak kupon ni pun boleh juga. Satu buku RM200 kan. Jadi kalau dia kata saya ambil satu buku sah RM200 pun boleh insyaAllah kan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.